Gula iki gede. Nih. Kataknya sudah bisa dipanen nih. Jadi kita biarkan kataknya lepas sendiri dari pohonnya. Belum. Berarti busuk. Dengan batu ini dia lepas enggak ya? Iya. Jadi yang bagus itu kalau sudah jatuh sendiri. Nah, ini. Ini sudah mulai pada mati nih. Porangnya. Sudah bisa. Sudah tua. Jadi setelah mati ini nanti dibiarkan 3 bulan, Pak ya. Baru dipanen umbinya. Maka kadar porangnya akan tinggi. Nah, ini sudah mulai pada mati. Jadi untuk panen katak ini tidak boleh dipaksa. Jadi harus memang yang benar-benar sudah lepas dari batangnya, itu yang kita ambil. Nah, mempengaruhi kualitas katak itu sendiri. Nah, seperti ini sudah mati, tapi kataknya belum lepas selesai. Nah, ini sudah mulai layu. Ini yang sudah benar-benar nguning, Mas. Iya. Baru dia ini iya. Mau copot. Nah, ini kan udah anu ini, udah. Dipegang gini ya lepas. Iya, iya. Wah. Besar. Benar-benar gede. Kalau di Jawa kebanyakan kalau orang pesen ya udah ini ki diambilin wae. Oh, main cabut aja, Pak ya. Iya, main cabut wae, macam ini kan belum bisa. Jalan ini jatuh juga ya. Iya. Mumpung ada pesan lain, ini kan udah jatuh nih lah.